deh Mami. Mami Bu, itu saya suka. Selalu aja untung. Dia kepleset di kamar mandi, ya. Bilang untung saya nggak jatuh. Padahal kepalanya kejedot. Ya udah. Mau sarapan enggak? Mami bikin nasi goreng. Yuk. Tapi genong dong, Pi. Gimana? Emang pamuk kuda. Oke, pamuk kuda sembarang. Pot. Pak Mulin mah begini tumben sarapan gak wajah kita loh. Mana tak lihat nasi goreng pete lagi. Aku kan paling suka pete, Pot. Ya maaf, mau namanya juga ini alami toh. Punya pantat vokal amat. Kamu kenapa toh, Pot? Mau kasih tahu aku kalau ada problem. Masalahmu nih, masalahku juga. Duitmu, duitku juga. Duitku sendiri. Nah, hah? Kamu mah nggak rugi. Kenapa sih kamu? Yur. Nanti bapak saya mau datang, tau nggak? Terus masalahnya apa? Bapaknya mau datang? Dia mesti seneng, tau? Dia mau datang mau ngasih warisan. Ih, goblok lo ya. Bapaknya datang mau kasih warisan, kok ya liar-liar sih? Kamu teh tidak tahu di balik warisan itu teh ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya teh harus punya calon istri. Ih, kamu gua aja sekarang saya belum. Ada yang dia naksir saya enggak mau, udah jelek. Ada yang cantik saya naksir dia boro-boro. Oh, ngono tuh masalahnya. Jadi sekarang ini kamu mau cari calon istri. Pura-puranya gitu. Pura-pura juga enggak apa-apa, tapi dah kumat tuh. Gampang sudah. Cuma gampang-gampang. Sudah kasih aku. Boleh. Restoran manapun nggak bisa mengalahkan masakan nasi goreng mami lu. Hehehe. Iya, kok bisa seperti ini. Iya, kalian aja mau nambah lagi nih. Iya. Jangan pilih cepetan. Alah, kalian tuh mau nambah aja pakai muji-muji segala. Ayo ngaku. Iya dong. Apalagi papi ini. Kau tahu kalau makannya banyak. Biar bikin lagi. Molly, kamu nanti jangan kemana-mana ya. Emang kamu mau kemana? Nanti ikut mami. Dah, pokoknya ikut. Ya. Bener lo ya? Iya, iya. Awas kalau kamu pergi ke sana-sana. Gak ketahuan. Selamat pagi. Aduh. Makan nih. Maaf lo, Nak Isun. Gak nawarin sarapan. Abis nasi gorengnya cuma sedikit. Mau lihat aja kurang lo. Mami ini malu-maluin aja ngomongnya. Segitu kurangnya. Enggak begini lo. Pak Molen sama Bu Tiwi. Ini kan ayah saya. Maaf. Ayah saya itu kan nanti dateng. Udah janji ayah saya tuh katanya mau ngasih saya warisan tanah gitu di kampung, cuma pakai syarat. Oh iya? Syaratnya teh, ya saya teh harus punya calon istri gitu. Iya. Kalau boleh mau pinjam Molly gitu sebagai ya calon istri saya gitu. Calon istri? Pura-pura, maksudnya pura-puranya, gitu. Ribet. Gitu, kalau boleh. Kapan datangnya Bapak? Siang atau sore ini? Loh, sore ini? Iya. Loh, padahal Molly mau saya ajak loh pergi sore ini ke rumahnya Jeng Sundari yang ada pesta kawin perak itu loh. Iya. Malah mau tak kenalkan sama anaknya Jeng Sundari yang lulusan dari Amerika itu loh, Pi. Oh iya, lupa. Siapa tahu Molly tertarik. Ya kan Molly? Iya. Sudah kalau gitu ya boleh buat. Iya deh, baik. Selamat makan. Habisin lo. Iya. Pot. Gimana, Pot? Berhasil apa enggak, Pot? Berhasil. Nog asin. Nog asin. Molly sama Bu Tiwi mau pergi kondangan sana. Kemana? Makanya saya butuh pisan nih duit warisan teh. Sudahlah. Aku hari ini pere nyopet. Ini demi kamu loh. Iya, tolongin. Nanti tak carikan perempuan yang pura-puranya bakal jadi istrimu, piye? Oke. Aku wis tahu seleramu kok. Ya jangan jelek-jelek loh. Iya, lah tahu sudah. Ya. Sekalian ya. Apa? Sekalian. Nanti kamu ke kantor ya. Tolong ini apa bilangin ke bos saya. Huh?
aku teh nggak masuk gitu. Terus urusan yang lainnya kamu, ya. Oke? Okay? Tapi ngomong-ngomong, aku entok piro. Entok piro. Saya teh ntar dapat warisan teh 50 hektar ya. Kamu ya 10% lah, 5 hektar lah. Kalau dipikir-pikir ya, tadi usahanya si Isur bisa menjadikan bisnis kok. Kan dia mau pinjem Molly ya. Tapi pura-pura kok. Nah terus, dari mana segi bisnisnya, Pi? Loh, kalau warisannya besar, kita minta komisi dong. Kan pinjemin Molly, berarti kan dia bantu dia. Bener juga, Mi. Kalau komisinya besar, apa rugi ya sih? Lagian kan cuma pura-pura aja. Eh, tuh kakimu turun. Demi jemakan kok nengkleng kayak gitu. Apalagi anak perempuan. Eh, Pi, apa itu namanya bukan pelecehan? Masakan anak sendiri aja dipinjemkan ke orang hanya untuk keperluan bisnis? Anggap sajalah kepentingan keluarga. Nah terus, tanya aja sama Isur, berapa keuntungan kita kalau kita membantu dia, ya kan, Pi? Wah, lagi ngomongin bisnis nih ya. Orang bisnis belum jelas aja kok. Yeah. Monggo Bu, Pak, Parung mau kerja dulu, yuk. Iya. Tapi makan kok kayak gitu, toh? Abis tadi saya udah kupas pisang bagus-bagus, dibakar sama Molly. Saya kupas lagi, dibakar sama Mami. Lama-lama saya jadi pisang, bener. Udah-udah, jangan marah, Lupi. Gini-gini, Lupi. Sekarang Papi tanya sama Isur, berapa bagian kita kalau kita membantu dia? Ya kan, Molly? Boleh juga, ya. Nah, terus? Makan! Papi marah. Siapa ya? Silahkan. Ya. Silakan Pak Molan, aduh. Masuk aduh. Iya. Jarang sekali nengok-nengok, silakan. Enggak kerja. Aduh, saya kan lagi libur soalnya kan. Iya. Itu Bapak nanti mau datang, Pak. Silakan. Pak gimana di sini? Silakan. Ya, ini di sini aja. Ya, boleh. Gimana, Pak? Begini ya. Kalau warisan kurang lebih dapat berapa ya gitu. Bukan saya kepengen tahu ya. Iya. Perlu sedikit saya. Apa tuh? Nah, ya. Pemolan sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri, sebagai mama sendiri kan saya juga kadang-kadang minjem uang ke Pemolan walaupun jarang dikasih gitu. Lupa, ya. Itu warisan teh saya dapat dari Bapak teh ya kalau jadi ini insyaallah tuh 50 hektar, Pak. 50 hektar di Tasik, 50 hektar jadi ada sawah gitu 50 hektar. 50 hektar. Ya lumayan lah. Bisa dijual mah ya kalau tinggi harganya. Nah itu. Ya, kalau saya pinjemin si Molly. Si Molly pinjemin? Pasti kebagian dong. Tentu aduh, Pak. Masa tuh. Sebagai keluarga sendiri atau kebagian. Ya, untuk itu mah ya kurang lebih 10%-nya ya. 5 hektar gitulah untuk bagi-bagi keluarga. Iya. Tapi kamu Molly kan cantik. 10 hektar gimana? Ya asal itu aja kalau saya duduk sama Molly ya jangan diganggu gitu sama Pak Molen. Ya. Iya, boleh kalau gitu ya, Pak ya. Sebagai tanda bercerai. Oke, salam ini. Iya. Saya berhasil. Saya dapat 2 hektar. Sudah enggak apa-apa, Pi. Enggak apa. 2 hektar juga enggak apa-apa. Ya, Pak. Tapi 1 hektar untuk Molly. 1 hektar lagi bagi 2. Mau udah enggak apa-apa. No problem. Enggak masalah. Hektarnya untuk Molly ya. Loh, Nak Isu. Ya. Makanya udah beres ya. Berarti Molly ya. Oke. Terima kasih, mau siap-siap dulu ya. Iya. 10 hektar. Ya. 10 hektar. Apa Pi bohongnya sama Molly? Ngomong-ngomong aja 9 hektar untuk Molly. Anda ini siapa? Pengacaranya atau manajernya? Bapaknya mau datang aja pakai enggak masuk kerja. Sementara Anda tahu sendiri, bengkel rame. Iya, Pak. Saya ini, Pak. Saya kakaknya, Pak. Kakaknya? Iya, Pak. Kebetulan. Anda berarti mau membayar utangnya Isur kepada saya. Minggu kemarin Isur utang uang pribadi. Pribadi, ngerti? Ngerti,
bukan uang kantor, pribadi. Dan janji hari ini mau bayar. Nah, 200.000. Oh, 200.000 sih kecil. Nah, Pak, begitu. Iya, enggak masalah, Pak. Buat saya 200.000 ini, Pak, saya bayar, Pak. Soalnya bapaknya Isur datang mau kasih warisan tanah 50 hektar, Pak. Apa? Yang bapaknya datang mau kasih warisan tanah 50 hektar kepada Isur? Iya, Pak. Oh. Kecil, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Ah, gini. Masih kangen sama bapaknya Isur kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Saya 100 saja. Saya 100 saja. Enggak apa-apa. Saya sama Isur ini sudah enggak ada batasan kayak anak sama orang tua. Kasih Isur. Bilang saya 100 saja. Oh, enggak apa-apa. Bilang sama Isur saya kangen Pak Beni. Kalau Isur masih kangen sama orang tuanya, boleh bolos, boleh, enggak apa-apa. Ini kasih Isur kan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu bapaknya datang mau ngasih 50 hektar iya, warisan. Iya, iya. Ya, salam sama Pak Beni kangen. Kalau inget lah, Pak ya. Oh, harus inget, enggak apa-apa. Gini. Biar inget. Sampaikan salam Pak Beni kangen. Iya, Pak. Nanti kapan-kapan saya main ke rumah Isur. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini sih, Pak. Bapaknya 50 hektar. Iya, Pak, 50 hektar. Warisan. Iya, Pak. Ya jangan lupa ya, iya, Pak Beni. Iya, kan, Pak. Ya. Mari-mari, Pak. Iya, mari-mari. Mana, Pak? Kemana sih, Pak? Cepat, apa datang? Iya, Pak. Aduh, Pak Teh. Dipakai dua taksi segala. Itu soalnya taksi yang ini supirnya enggak tahu daerah sini, jadi itu yang di depan yang tahu. Jadi apa pakai dua taksi? Gaya sih apa mau dimana? Enggak apa-apa. Ini kan dalam rangka melihat calon istri. Molly, jangan lupa kalau abahnya itu datang cium tangan, ya? Pake cium tangan. Kayak cium kaki juga enggak, Mi? Loh, abur. Itu kan namanya overacting. Tangannya saja cukup, 10 hektar cukup tangan. Udah datang. Pak Molen, ini kenalin ayah saya, Pak Sasi. Kenalkan. Ya, ini Bu Tiwi. Ibu Tiwi. Ini Molly, calon teh. Ya. Pak, kumaha, Pak? Calon istri. Gimana, Pak? Bentar saya mau bicara dulu. Bentar ya. Kenapa? Itu coba tutup pacar istri teh. Buren Bangkok. Amis. Hebat. Ya. Cuman Abah perlu bicara empat mata sama kamu. Masih lengkap matamu? Lengkap tuh Abah, tapi kadang-kadang coba belekan aja. Iya tuh, ya. Kita perlu bicara dulu. Ya, ya. Di mana nih? Di mana? Ya di kamar, masa di bengkel motor. Sebentar. Permisi, mau mata-mata dulu ngobrol. Ngobrol. Kamarmu ini? Iya, itu. Kamar saya berdua sama si Robin. Ah, ya, itu si Molly apa enggak kemudahan buat calon istri? Ih, dari bapak yang apa-apa, sudah yang penting udah cocok gitu, saya juga sudah cocok. Abah, cocok enggak? Cocok. Ya buat apa mau cocok-cocok? Iya, bagus. Cuma apa enggak lebih baik ibunya itu, Ibu Tiwi yang jadi calon istrinya? Ih, Ibu Tiwi. Kan, si Molly mah terlalu jauh kalau ibunya rada cocok. Pas gitu. Iya, makin muda makin bagus atau apa? Makin muda makin bagus. Jadi enggak apa-apa, tenang aja lah, pokoknya mah cocok lah. Ya, tenang lah. Ya. Boleh. Kalau gitu Abah nyisir dulu ya. Sok. Si Abah kalau gugup gitu, Bah. Bukannya saya yang gugup harusnya mah. Bener, udah enggak ada masalah. Enggak ada masalah sih, swear. Abah. Tenang lah, pada percaya. Bener ini? Iya. Aduh, Andri. Hah? Kesana lagi, ayo.
tugasmu nanti sampai di rumah bukan jadi pembantu, ya. Pura-puranya kamu nanti jadi calon istri temanku namanya Isur, ngerti? Oke. Tapi ini cuma pura-pura kan, Mas? Masalahnya Lasmi sudah punya calon suami namanya Mas Ripto. Bulan depan mau ngelamar. Mas Ripto kayak mau sama Mas Reptil kayak terserah. Gini gue, kamu ini harus meyakinkan, ngerti? Ya, jangan kelihatan kalau kamu pura-pura. Oke, beres deh. Dengerin tuh Lasmi, ya. Oke. Ini dari tadi oke aja. Oh, memang di sini dikursusin bahasa Inggris, Pak. Ya sudah oke, yuk berangkat. Saya pergi dulu, Pak. Oke. Janten kieu bapak sarang ibu saperkawis pribados ngahaturkeun rebu nuhun kana kasayan manah bapak sarang ibu di dieu. Mana we tos nampi kasumpingan pribados. Maksud ayah saya itu, ayah saya sangat mengucapkan terima kasih atas penerimaan ibu dalam yang baik, begitu. Oh, iya. Sudah biasa, Pak. Di sini itu sudah kayak keluarga. Oh, iya. Mereka dua iya. Perkara, nah, pribadi soge terus ngeraos cocok sarang koli. Maksud ayah saya itu, beliau apa tuh cocok dengan Molly, begitu. Oh, iya. Jadi cuma saya begini keadaannya. Maksud ayah saya itu bahasa Indonesia ini mah enggak usah diterjemahkan. Oh, iya mangga Pak. Cuma saya begini ibu sama bapak ya sudah tua tapi saya bersyukur bahwa Molly sudah mau bersedia menjadi istri saya. Ya Abah, maaf, Abah suka lupa. Maksudnya kan Abah teh cokilat. Itu kan Abah mau ngasih saya warisan 50 hektar teh kalau saya punya calon istri gitu kan. Wah, itu teh. Abah. Kamu pasti salah dengar. Abah mau ngasih sama kamu 50 hektar kalau kamu mau mencarikan istri buat Abah. Loh. Ayo Abah. Istri buat apa? Papi, Mami, apa? Molly nggak mau kawin sama kakek-kakek. Ya, iki piye to iki? Hah? Masakan anak saya ini mau dapat orang tua jelek kayak iki? Enggak. Tenang. Ini kan cuma pura-pura. Pak. Bukan pura-pura, saya nggak mau pura-pura, ini serius. Kalau memang Molly sudah oke, saya kasih semuanya, si Molly saya angkut. Si Abah mah aduh, aing mah beuki lieur, aing mah aduh. Mah ieu pot. Ini ya rumahnya. Iya. Ingat ya, kamu nanti kalau ketemu bapaknya Isur, kamu yang sopan loh, cium tangan gitu. Oke, nanti tak semuanya tak ciumin. Lu kok semuanya tak ciumin? Piye tuh bocah iki? Cium tangan saja. Oh, cium tangan saja. Ya sudah. Nanti ya, Pak. Kamu udah bikin malu orang utan, orang tua. Kamu kalau udah bilang cocok, buktinya seperti ini. Nah, terus salah tuh. Ya bikin malu saya bukan. Sayang malu, Pak. Aduh, pengen kawin lagi. Amin. Yang pakai jenggot itu, hitam, itu Isur calon suami kamu. Nah, ini yang pakai peci ini bapaknya. Ayo kasih salam, cium. Nama saya Lasmi, calon suami Izur. Calon suami? Itu apa? Calon istri saya? Cepat! Kamu udah ada calon bini dua, calon istri dua. Buat Abah aja satu nggak bisa kamu nyariin. Pakai dua-dua segala macam, serakah kamu ya. Biar yang satu buat Abah. Sayangku, aduh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.